the pain. Oke, ini lampu nyalanya cuma satu ya. Jadi nyalanya ini cuma satu doang, jauh dekatnya, jadi ada yang error satu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mengganti saklar dari Shogun Air ini, ataupun Shogun Air bisa juga Smash ataupun juga Karisma. Sobat bisa mengaplikasikannya seperti cara dari Shogun ini ya, pada motor seperti halnya Supra X125 Smash ataupun Karisma ya. Jadi ada lubang spionnya semacam ini ya. Jadi kita akan menggantinya dengan sosok saklar baru, yaitu SGP. Kita congkak saja dari sini. Aku mencoba rapopo. Nah, oke. Kita lepas saja. Tadi udah lepas kok ya. Oke, kita congkak lagi. Nah, mantap kan? Mantap kali lah. Seperti ini, gengs. Kita coba untuk melepaskannya. Wah, sepertinya sudah lengket. Oh. Iya benar. Ini udah lengket ya. Nah, ini yang ini udah lengket nih, bentuknya udah beda. Udah kayak gelombang-gelombang gitu, dan sebelah sini udah KO tuh. Udah lengket, udah kayak kebakar, dan kita akan menggantinya dengan patch yang baru dari Suzuki Shogun SGP. Ini asli Suzuki ya. Emang agak jauh berbeda dengan saklar ini ya, karena ini adalah saklar yang biasa. Jadi ini pakai saklar yang biasa tapi kebakar. Nah, kali ini saya akan memakai yang namanya SGP. Namun adanya SGP ini tinggal yang ini ya, yang saklar seperti halnya itu saklar yang satunya, yaitu on off untuk lampu kota ya. Nah, sama-sama dengan yang ini, saklar on off seperti lampu kota, tapi fungsinya sama ya. Ini mempunyai kaki tiga di sini, jadi bisa untuk saklar jauh dekat untuk on off lampu kota ini. Oke, kita langsung menggantikannya pada sebelah kiri. Kita pasang saja di sini langsung. Kemudian memastikannya, guys. Kita coba ya. Kita nyalakan apinya, bukan nyalakan motornya. Oke. Good job. Ini ya, bekerja normal. Tuh, jauh dekat. Ini jauh, ini dekat. Ini jauh, ini dekat. Jadi normal ya. Ini jauh, ini dekat. Ini jauh, ini dekat. Jadi normal ya. Tidak ada masalah untuk pengganti dari saklar on off lampu kota ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk subscribe di Jewel Dragon. Thanks.